cuy. Hendra adiknya Hendri. Pengacara yang disewa keluarga Boni untuk membunuh abang kamu. Tapi kan, Hendra kak. Nggak ada tapi-tapian. Batalkan niat kamu. Saya rasa juga begitu. Lebih cepat lebih baik. Untuk apa lagi kita menunggu kalau kedua-duanya sudah siap? Siapa bilang nggak ada hubungannya sama mama? Susan yang bilang. Seharusnya mama tanya dong. Siapa yang Susan pilih untuk calon suami? Ya, Susan pilih Ivan. Oh, begitu. Mentang-mentang sudah besar, sudah kerja, dan dapat gaji. Ya Tuhan, tunjukkan jalan terbaik buat saya. Mama yang salah, bukan kamu. Uang, meskipun berharga, tapi belum tentu bisa menjamin kehidupan seseorang. Sudah gila apa kamu? Kakak nggak setuju. Cuma dengan jalan inilah saya balas dendam kematian Bang Hermanto. Cuma dengan jalan inilah saya bisa ketemu dengan pengacara brengsek itu. Saya akan buat perhitungan. Saya akan buat mereka menderita, Kak. Seperti apa yang telah kita rasakan selama ini. Mau kemana kamu? Semua pintu sudah terkunci. Sorry, Susan. Tidak ada jalan lain untuk mendekati kamu. Kamu dia bukan orang yang bodoh. Jadi, bertingkahlah sesopan mungkin. Atau rencana kita akan gagal total. Apa saya bilang? Kalau mau ketemu hari Minggu, sekarang saya sudah ditunggu orang. Saya harus mengajukan petisi untuk perkara Pak Edi. Kami mohon maaf karena Mas Hendri tidak bisa bertemu dengan Ibu. Dia ada urusan mendadak dan harus menghadiri sidang di pengadilan. Nggak apa-apa, sama aja. Kami juga kesini hanya ingin berkenalan, sekalian silaturahmi, supaya kalau ketemu di jalan, kita sudah tahu. Sekali lagi, saya mohon maaf. Mau minum apa, Ibu? Nggak usah repot-repot, terima kasih. Barangkali Om Henry tahu siapa kita dan kita datang ke rumahnya, pasti dia pergi, nggak mau ketemu. Mungkin, tapi yang pasti dia takut ketemu Kak Dewi. Berarti dia tahu dong, jadi gimana ya? Tahu nggak tahu, bukan urusan kitaan. Kakak percaya Tuhan Maha Adil, yang benar pasti menang. Kebenaranlah yang akan menghukumnya. Biar dia merasakan apa yang telah dia perbuat terhadap keluarga kita. Iya. Gimana Mas, sidangnya tadi siang? Biasa. Baru permulaan, belum ramai. Masih ada beberapa sidang lagi sebelum diputus. Gimana kamu tadi? Sukses? Sudah lihat calon istri Hendra? Sudah dong, Mas. Cantik, Mas. Dan mereka ramah sekali. Kayaknya Hendra nggak sulit menyesuaikan diri dengan keluarga mereka, Mas. Syukurlah. Yang penting mereka cocok. Dan mereka juga titip salam untuk Mas. Mereka juga banyak cerita tentang kehidupan mereka yang pas-pasan sejak suami Ibu Dewi beberapa bulan yang lalu meninggal. Namanya Hermanto. Mas? 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 Kenapa, Mas? Enggak, kopinya terlalu panas. Saya ambilkan air hangat ya. Iya. Kamu beruntung, Hendri.
tidak ketemu dengan keluarga Hermanto yang menjadi korban keserakahan kamu. Coba kamu bayangkan kalau kamu bertatap muka dengan istri Hermanto. Apa yang terjadi? Kamu tidak bisa menghalangi perkawinan mereka. Susiana dan Hendra sudah saling mencintai. Terus apa tindakan kamu, Hendri? Hah? Apa? Apa lagi? Kan Susan ada di kamar. Bener nih, kalau lo gak mau, gue aja yang kesana. Oke? Jangan emosi. Lo mesti bisa berpikir. Apa sih maunya Tante Catherine? Coba dong lo bayangin. Seorang ibu yang menjual anaknya pada gue. Pasti ada maksud lain. Iya ya. Bener pun. Pasti demi uang. Dia bisa peras gua. Kalau gua paksa Susan, dia pikir gua bodoh. Dia pikir gua mangsa yang bisa diperalat supaya dia jadi kaya. Enggak, Jerry. Gua yang mau diperalat. Kalau Susan sampai lapor polisi, gimana, Pung? Alah. Paling-paling dia menuntut gua kasus perkosaan. Yang lebih gawat lagi, kalau misalnya Susan sama Imuja bersekongkol untuk memeras gua. Kan Tante Catherine yang suruh lo kawin sama anaknya. Justru itu yang gua gak mau. Masa lo mau sama mertua gila seperti Tante Catherine itu? Alah, kok lo baru sadar sekarang? Enggak, gua cuma pengen balas dendam aja. Sama Susan sewaktu kejadian malam ulang tahun Rita dulu. Juga sama cowoknya si Ivan. Ya udah, kalau gitu sekarang lo kerjain aja Susan. Habis perkara. Tante Rosa ada? Ada, tapi dia sedang mandi. Masuk yuk. Sendiri, Tante nggak ikut? Enggak, repot ngurusin anaknya. Jamnya baru ya? Kan dikasih sama Om, suami Tante Rosa. Orangnya baik ya? Belum pernah ketemu, udah main kasih-kasih aja. Kamu itu beruntung loh dapat kakak yang baik. Kamu yang baik, Hani. Maka itu, kamu menganggap semua orang baik. Biasa-biasa aja. Kamu tuh lugu banget sih. Supaya kamu tahu, Hani, bahwa semua yang berkilau itu bukan berarti emas. Di dunia ini banyak beraneka ragam kehidupan. Kamu mesti sadar itu. Tante, Kak Rosa, Irma, saya lagi kamu pergi bersihin kamar sebentar. Kakak mau ngobrol sama Hani. Iya kak, yuk Han. Ya. Gimana nih Han? Apa kabarnya? Baik Tante. Ini ada sedikit oleh-oleh. Wah, repot-repot amat sih. Waduh, enak sekali nih. Boleh Tante cicipi sedikit, Han? Silakan Tante. Irna? Irma?
Wah, enak sekali ya. Siapa yang bikin? Saya, Tante. Ya, namanya kan juga lagi belajar. Kamu juga coba dong sedikit, Han. Nggak usah, Tante aja yang makan. Ah, nggak apa-apa kok. Tante mau deh kamu cobain dari tangan Tante. Oke? Beruntung ya, lelaki yang akan mendapatkan kamu nanti. Kamunya cantik, pintar lagi. Irna, duduk sini dan temani Mami makan. Enggak, Mam. Mami aja yang makan. Duduk! Mami bilang duduk, duduk! Irma nggak makan, Mami. Malam ini, Irma nggak boleh makan. Biar dia tahu rasa. Ngomong apa kamu tadi siang sama Hani, ha? Kamu tuh lugu banget sih. Supaya kamu tahu, Han, semua yang berkilau itu bukan berarti emas. Kamu nyindir Mami ya? Enggak, Mam. Mami peringatkan sekali lagi. Jangan enteng mulut kalau lagi ada tamu. Ngerti? Ngerti, Mam. Sebagai hukumannya, kamu nggak boleh makan. Dan kamu, Irna, ingat, jangan coba-coba berikan makanan ini kepada Irma. Iya, Mam. Saya nggak tahu kalau Mami tadi dengar omongan saya. Kamu sih nggak lihat kiri kanan, main ngomong aja. Udah tahu Mami tuh sadis. Lebih baik kita diam aja deh kalau mau selamat. Suatu hari kebenaran pasti akan terungkap, Hendri. Apa sudah kamu pikirkan apa yang akan terjadi kalau Hendra tahu? Bahwa untuk menyelamatkan Meriam dan bayi itu, kamu korbankan keluarga Susiana. Kamu renggut nyawa Hermanto, abang Susiana. Hendra yang selama ini memujamu sebagai seorang abang yang mulia. Hendra yang begitu menghormati dan mencintai kamu. Dan sekarang tiba-tiba akan membenci kamu. Mungkin dia akan meninggalkan kamu dan rumah ini. Cobaan apa lagi yang kau berikan pada saya? Apapun akibatnya, lebih baik Hendra saya beritahu sekarang bahwa Susiana adalah adik Hermanto. Susiana, waktu saya nulis surat ini, saya nggak tahu harus mulai dari mana. Saya sebenarnya nggak bisa nulis surat cinta, tapi supaya kamu tahu aja, saya sangat mencintai kamu, sepenuh hati. Dan setulus-tulusnya. Sejak ketemu kamu dan lihat kamu, saya yakin kamu adalah titisan bidadari.
Kecantikan kamu membuat saya tergila-gila sama kamu. Susiana, jangan tinggalkan saya ya. Saya sungguh-sungguh mencintai kamu. Salam sayang selalu, Hendra. Pergi dulu, Bang, ya? Eh, Hen? Sebentar, Hen. Ada apa, Bang? Abang mau ngomong. Duduk. Kamu serius dengan Nana? Ya, serius dong, Bang. Saya kan udah banyak cerita sama Mbak Miriam. Abang juga sudah banyak dengar. Abang cuma mau bilang bahwa perkawinan itu tidak semudah kalau kita memilih menu makanan, pakaian. Karena perkawinan itu sangat kompleks. Dia harus dilihat dari semua sisi untuk banyak kepentingan. Maaf, Bang, saya nggak ngerti maksud Abang. Untuk perkawinan, kita harus melihat dari segala sudut. Garis keturunan, martabat, kecerdasan, harta, kecocokan, dan jodoh. Jadi Abang gak setuju dengan pilihan saya? Susiana cantik dan cerdas. Tapi apa hanya itu yang kamu lihat dari seorang wanita? Apakah kamu pernah berpikir apa yang bisa kamu berikan pada seorang wanita kalau kelak dia menjadi istri kamu? Begini, Bang. Kami sepakat ingin hidup bahagia, tenang, punya anak, tanpa dibebani harta yang berlebihan. Kami ingin hidup sederhana, Bang. Justru yang sederhana itu yang tidak gampang, Hen. Kehidupan itu punya dua sisi. Sisi yang baik, yang membuat kita bahagia. Tapi ada juga sisi yang buruk, yang membuat kita saling membenci, saling curiga. Dalam perkawinan, cinta itu tidak cukup, Hen. Kamu jangan hanya membayangkan yang baik-baik saja. Kita harus punya tekad dalam menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Dan kita rubah menjadi sesuatu yang kita inginkan. Yaitu, ketenangan. Jadi kesimpulannya Abang gak setuju saya menikah dengan Ana? Abang tidak bilang kalau Abang tidak setuju. Abang ini adalah wakil ayah almarhum. Jadi wajar kalau Abang memperingatimu sebelum kamu mengambil sebuah keputusan. Ini demi kebaikan kamu. Iya, Bang. Saya ngerti perasaan Abang. Kamu sudah banyak bicara dengan Nana tentang cita-cita kalian, tentang mobil, rumah, sekolah anak. Kamu harus bicara dulu, Hen. Siapa tahu berbeda. Karena uang atau harta banyak sekali pengaruhnya dalam perkawinan. Bang, saya percaya kalau perkawinan itu didasarkan oleh cinta, kasih sayang dan pengertian, bukan karena hartanya, Bang. Saya setuju dengan pendapat Hendra. Saya nggak bilang kalau dia salah. Saya cuma bilang kalau Hendra bisa memikirkan kembali hubungannya dengan Ana sebelum terlambat. Tapi Susiana segalanya bagi saya, Bang. Mas nih ngomong apa sih? Saya nggak ngerti. Saya cuma mau melihat Hendra bahagia dalam rumah tangganya. Kamu mengerti atau tidak, bukan urusan saya. Kita bicara tentang Hendra dan Ana, hubungan mereka. Dan saya tidak setuju mereka kawin. Jadi, Mas nggak setuju kalau Hendra dan Ana menikah? Saya keberatan kalau Hendra kawin dan Ana
apapun alasannya. Masuk mbak, nggak apa-apa kok. Mbak tahu kalau kamu lagi bingung. Mbak juga heran, kenapa Mas Henry berubah. Tiba-tiba dia jadi nggak setuju. Padahal kan dia tahu kalau kamu sangat mencintai Ana. Kenapa tiba-tiba uang jadi begitu penting buat dia? Enggak, mbak. Bang Henry orangnya nggak kayak gitu. Saya tahu banget orangnya. Uang bukan segalanya untuk dia. Buktinya kita pernah tahu, berkali-kali dia dapat kesempatan untuk mendapatkan banyak uang, tapi dia tetap pada sikapnya. Saya rasa Bang Henry cuma menjalankan tugasnya karena dia merasa bertanggung jawab kepada kami. Bang Henry terlalu memikirkan saya sehingga dia lupa akan sikapnya. Dia nggak kepingin saya hidup susah. Dia kepingin saya bahagia, mbak. Ya, kamu juga betul. Tapi seharusnya dia sadar dong kalau senyumnya Ana adalah kebahagiaan buat kamu. Mungkin dia nggak lihat itu, mbak. Susan ke Bandung? Iya. Biasanya Susan ngomong sama saya, biar dia ke pesta ulang tahun, perkawinan, dia pasti bilang sama saya. Mamanya yang ngajak. Om juga merasa aneh. Kenapa dia baru bilang semalam ketika Susan nggak ada? Dan anehnya lagi, mamanya itu pulang duluan. Keluarga Adi di Bandung itu kan sahabat Om. Kalaupun anaknya menikah, Om pasti diundang. Om punya nggak alamatnya di Bandung? Kamu mau ke sana? Ya, Om, perasaan saya nggak enak. Saya harus susul Susan. Kabari Om kalau ada perkembangan. Ya, Om. Mulai dari mana? Saya sebenarnya nggak bisa nulis surat cinta. An, balikin dong An. Tapi supaya kamu tahu aja, saya sangat mencintai kamu sepenuh hati dan setulus-tulusnya. Sejak ketemu kamu dan lihat kamu, saya yakin kamu adalah titisan bidadari. Kecantikanmu membuat saya tergila-gila sama kamu. Susiana, jangan tinggalkan saya ya. Saya sungguh-sungguh mencintai kamu. Salam sayang selalu, Hendra. An, balikin dong An. Kenapa kamu gak pernah ngirim surat ini pada saya? Iya, ya balikin aja. Kita ambil kalau bisa. Iya beneran. Hah?
cubit tuh. Iya. Aduh. Aduh, Ana. An, ikut saya yuk. Kemana? Ke seseorang. Saya mau nunjukin bahwa senyum kamu adalah kebahagiaan saya. Tuh kan, kamu mulai gombal lagi deh. Enggak, Sueran ini enggak gombal. Saya mau kasih tahu sama dia bahwa kita saling mencintai. Siapa sih orangnya, Han? Abang saya, Bang Henry. Saya mau kasih lihat kamu sama dia dan dengan pernyataan kita supaya dia tahu kita saling mencintai. Jadi, abang kamu gak setuju tentang hubungan kita, Han? Bukan begitu, An. Wajar kan kalau setiap abang khawatir dengan keputusan yang akan diambil adiknya. Pokoknya saya nggak mau tahu, Hen. Kamu harus bisa meyakinkan abang kamu seperti saya meyakinkan Kak Dewi. Jadi kalau gitu kita harus gimana dong? Gila. Adik lo mau kawin sama adiknya Hermanto. Gue nggak bisa bayangin apa yang akan terjadi nanti. Mereka tahu kalau Hendra adik lo. Lo percaya takdir? Gue gak tahu ini takdir atau cuma kebetulan. Yang jelas istri Hermanto gak bakal ngijinin adik iparnya kawin sama adik lo. Ya sementara ini memang mereka gak tahu. Tapi cepat atau lambat mereka akan tahu kalau Hendra itu adik lo. Gue juga yakin begitu. Nyonya Hermanto pasti keberatan Susiana kawin dengan adik gue. Semua orang juga akan menolak kalau mengalami peristiwa seperti yang dialami oleh Nyonya Hermanto. Kalau nanti Hendra nekat kawin dengan Susiana, keluarganya juga pasti akan mengutuk gue. Gue pernah berbuat salah pada mereka dan gue sendiri sudah mengaku bersalah. Pasti mereka tidak mau memaafkan kesalahan gue. Walaupun demi Tuhan, gue gak pernah berpikir untuk menjahati mereka. Gue gak punya pilihan lain waktu itu. Padahal gue sudah ambil sebuah keputusan memenangkan Hermanto. Tapi apa kenyataannya? Gue bunuh dia. Gua nggak tahu kalau dia punya sakit jantung. Udahlah, Hen. Nggak usah lu ingat-ingat lagi peristiwa dulu. Yang penting sekarang apa jalan keluar buat Hendra dan Susiana? Sebenarnya gua juga kurang setuju Hendra kawin dengan Susiana. Pasti akan merepotkan di kemudian hari. Tapi gimana dong caranya untuk membatalkan perkawinan mereka? Sampai saat ini, Indra dan bini gue belum tahu siapa itu Susiana dan Nyonya Hermanto. Jadi, pengacara abangnya si Hendra itu mau menghalangi perkawinan kalian? Pantas aja dia gak mau ketemu kita. Kakak sudah duga itu. Nggak usah khawatir, Kak. Saya dan Hendra saling mencintai. Dan Om Henry nggak mungkin bisa memisahkan kami. Hendra sangat mencintai saya, dan dia nekat mau menikahi saya. Harus. Hendra harus menikahi kamu. Dan kakak yakin, Henry pasti berusaha dan akan berbuat apa saja supaya kalian gagal melangsungkan perkawinan. Om Henry nggak akan mungkin bisa memisahkan kami. Dan dia tidak mungkin bisa menghalangi perkawinan kami. Saya akan buat perhitungan atas kematian Bang Hermanto, Kak. Saya akan ingat terus sampai kapanpun. Kamu tahu abang panggil kemari? Abang dengar abangmu Henry nggak setuju kalau kamu menikahi pacarmu Ana. Pasti ada sesuatu yang membuat dia bersikap begitu. Iya,
Bang Henry melakukan semua itu demi kebaikan dan masa depan saya, Bang. Supaya Bang Yan tahu, saya sangat mencintai Ana. Apa saja akan saya lakukan demi kebahagiaan Ana, Bang. Saya akan kerja keras. Saya akan cari uang supaya saya bisa beli mobil dan rumah. Dan saya akan buktikan kepada Bang Henry bahwa saya bisa hidup bahagia dengan Ana. Abang tahu itu. Tapi sebelum kamu menikahi Ana, apa kamu sudah selidiki siapa dia, latar belakang keluarganya? Bang, cinta nggak bisa diukur dengan uang. Ana pun nggak menuntut apa-apa pada saya. Terus terang, Bang, saya tidak akan menikah dengan wanita lain kecuali Ana. Saya sangat mencintai dia, Bang. Apapun yang akan terjadi pada diri saya tetap menikahi dia. Karena saya sudah nekat, Bang. Kalau begitu, kamu masa bodoh dong dengan nasihat Bang Henry? Bang, tolong saya, Bang. Beri pengertian pada Bang Henry. Karena saya nggak bisa dipisahkan lagi dengan Ana. Nanti coba abang ngomongin sama Bang Henry. Sebentar ya, abang buatkan kopi dulu. Soalnya Mbak Kartini lagi nggak ada di rumah. Gak usah, Bang. Gak usah repot-repot. Gak apa-apa. Ngobrol nggak pakai kopi nggak enak. Pribadi ngerti bagaimana perasaan kamu. Tapi jangan khawatir. Abang pasti ngomong dengan Bang Henry. Gimana kopinya? Enak? Wah, luar biasa, Bang. Abang hebat juga bikin kopinya. Kamu juga harus belajar, Hendra. Harus masak sendiri. Bisa bikin minuman sendiri. Ya, jaga-jagalah kalau istri sedang pergi atau sedang ngambek. Udah malam nih, Bang. Saya harus pulang. Saya minta tolong yakinkan Bang Henry. Kamu tenang saja. Pasti nanti Abang tolong. Buka mulutnya aja, Bang. Ya. Sebelumnya pernah pusing-pusing begini? Belum pernah, Dok. Ini baru yang pertama kalinya. Oke. Nanti saya kasih resep obatnya ya. Kita duduk di depan. Kalau nggak darah rendah, Anda terlalu tegak. Tapi nanti akan saya kasih tahu hasil akhir setelah ada hasil tesnya.
Untuk sementara, Anda bisa minum ini dulu. Kapan saya bisa tahu hasil tesnya, Dok? Besok sore. Kamu nggak usah khawatir. Paling-paling kamu tegang karena mau nikah. Halo. Malam. Dari Bandung. Siapa? Ivan, Tante. Bisa bicara dengan Om Sofyan? Om Sofyannya belum pulang. Besok aja, pagi-pagi telepon lagi. Baik, Tante. Oh, malam. Ya. Malam. Dari siapa? Salah sambung, Mas. Tadi siang Dokter Afandi menelpon Abang. Kamu tahu sendiri kan, Dokter Afandi teman akrab Abang sejak kami masih sama-sama kuliah dulu. Dia bilang apa Bang tentang hasil pemeriksaan saya? Bang Yan udah tahu hasilnya? Maaf Hen, sebenarnya hasil tes darah kamu bisa kita lihat nanti sore. Tapi tiba-tiba tadi siang Dokter Afandi menelpon Abang dan memberitahukan bahwa kamu menderita tumor otak. Stop.